Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita semua, yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa lanjutkan kembali tafsir Juz Amma, dan kita akan melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ketiga, yang sebelumnya kita sudah menyebutkan tafsir dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Begitu juga kita sudah menjelaskan bagaimana alamnya malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang pertama, wan-nazi'ati ghurqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nashitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Pada ayat yang pertama, maka ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan pada ayat yang kedua, ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, ada dengan cara-cara yang keras dan ada juga dengan cara-cara yang lembut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi dicabut nyawa kita oleh malaikat-malaikat yang mencabutnya dengan lemah lembut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wassabihati sabha, dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan ini menunjukkan kekuatan malaikat itu sendiri. Begitu cepatnya mereka turun dari langit. Demikian para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah.
ada malaikat langit dan ada malaikat bumi. Kemudian malaikat yang turun dari langit menuju bumi dapat bergerak sangat cepat dari utara ke selatan, lalu dari barat ke timur. Bahkan kecepatan mereka ini melebihi kecepatan jin. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat kembali perjalanan dari langit atau perjalanan dari bumi menuju langit yang pertama itu perjalanan 500 tahun. Dan ketebalan langit juga 500 tahun. Antara langit yang satu dengan langit yang lain juga perjalanan 500 tahun. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bergerak dengan cepat. Dan di sini tidak disebutkan apakah posisi malaikat itu di langit yang pertama, apakah di langit yang kedua atau di langit yang ketujuh. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malaikat ini turun dari langit ke bumi dengan cepat. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak heran perjalanan yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Iya, dari Baitul Maqdis. Kemudian naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai kembali lagi ke Makkah, itu perjalanan hanya dalam satu malam. Kenapa? Karena di sana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Allah zat yang maha kuat. Dan di sana juga ada makhluk-makhluk yang kuat dan cepat, di antaranya adalah malaikat. Dan yang membersamai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah Jibril. Nah, tadi kita katakan bahwasanya para malaikat ini memiliki kekuatan yang sangat cepat ketika bergerak, bahkan melebihi cepatnya jin. Jin cepat, pergerakannya juga cepat. Ya, maka kita lihat unsurnya itu ketika manusia diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah. Kemudian jin diciptakan Allah dari api. Sedangkan malaikat dari cahaya. Naam. Dan kalau seandainya manusia bergerak dengan cepat yang tanpa ada alat yang membantunya, alat transportasi yang membantunya, itu hanya bisa bercepatnya lari. Iya. Dan ini masih bisa dikalahkan dengan apa? Dengan kendaraan. Berbeda dengan jin dan berbeda juga dengan malaikat. Oleh karenanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Sulaiman meminta bantuan kepada anak-anak buahnya, pasukan-pasukannya untuk mendatangkan singgasananya Ratu Balqis. Maka di sana ada jin Ifrit mengatakan, Qala Ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi Ifrit ini menawarkan kepada Sulaiman untuk apa? Mendatangkan kerajaan Balqis di hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman ini bangkit dari tempat duduknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ifrit dari kalangan jin ini cepat, cepat bergerak, ya cepat melaksanakan tugas Nabi Sulaiman. Namun ada orang yang lain mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau mengedipkan mata. Ternyata orang yang dimaksud di sini adalah orang yang soleh, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kerajaannya Bilqis, Ratu Balqis.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa hamba yang soleh itu, dan Allah mendatangkan malaikat yang memindahkannya begitu cepat. Dan di sini menunjukkan bahwasanya kecepatan malaikat ini melebihi kecepatan jin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malaikat yang turun ke langit dengan cepat. Oleh karenanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, orang-orang akan berpikir terkait dengan malam Lailatul Qadar, yang di sana para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat itu turun dari langit menuju bumi. Begitu juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan pergerakan mereka begitu cepat. Dan kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana-bagaimananya. Cukup kita imani. Kenapa? Karena memang adanya perbedaan tempat, yang kita mungkin di sini sudah malam, di tempat yang lain belum, yang di tempat yang lain sudah pagi. Maka yang paling penting bagi kita adalah tidak perlu kita memikirkan bagaimana-bagaimananya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sampaikan kita di malam-malam Lailatul Qadar, dan kita tinggal menunggu beberapa hari lagi yang sampai pada bulan Ramadan, kemudian di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan itulah semangatnya seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya gantungkan asa dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang diinginkan oleh hamba-hamba yang beriman. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, yaitu bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan malam-malam Lailatul Qadar. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat ini merupakan ayat sebelumnya yang berbicara tentang malaikat yang dapat bergerak dengan sangat cepat. Kalau ayat sebelumnya disebutkan yang malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan ternyata di antara malaikat itu saling mendahului, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi ketika para malaikat ini turun dengan cepatnya, ternyata saling mendahului. Nah, malaikat memang makhluk yang sangat dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah, yang para malaikat tersebut ada yang memiliki sayap, masing-masing ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menyebutkan malaikat itu ada dua sayapnya, maka orang yang menggunakan logika seperti ahli filsafat, dia masih menerima kalau sayap itu dua, posisinya kanan dan kiri. Lalu bagaimana kalau sayap itu tiga? Di mana letaknya? Karena hanya sebatas menggunakan akal, sehingga mereka enggak nerima. Dengan kata lain, malaikat ini adalah hanya simbol. Ya, enggak ada makhluk. Ya, enggak ada makhluk yang memiliki sayap tiga. Di mana diletakkan satu sayap lagi? Allah Maha Kuasa. Jangankan tiga, empat,
maka di sana ada malaikat yang memiliki 600 sayap. Dan tentunya dengan 600 sayap ini, mereka yang mengingkarinya lebih tidak masuk akal lagi. Bagaimana mungkin malaikat itu memiliki 600 sayap? Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin dan percaya karena ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat ini karena memang makhluk-makhluk Allah yang mulia ini, yang punya kekuatan, yang punya kecepatan, memiliki bentuk-bentuk yang memang dikehendaki oleh Allah, bisa menjelma. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang ketika turun dia menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Dan ini memang terjadi. Oleh karenanya Jibril alaihissalam ketika beliau turun dan bertemu dengan para sahabat Nabi, di sana ada Nabi dan para sahabatnya, maka dia akan menjelma mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Nah, seperti itu dia. Benar-benar menjelma. Ya, benar. Benar-benar menjelma menjadi manusia yang pada akhirnya berkomunikasi dengan para sahabat Nabi. Bertemu dengan para sahabat Nabi. Nah, selain itu malaikat merupakan makhluk yang sangat gaib, bahkan lebih gaib daripada jin. Jin itu makhluk gaib, tetapi kita masih dapat merasakannya dan masih bisa merasakan keberadaannya. Adapun malaikat tidak. Malaikat itu hanya bisa diketahui dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jin ini bisa diketahui. Ya, ini bisa diketahui ketika seorang yang kesurupan, ini diketahui pada dirinya itu ada jinnya. Ya, tapi dengan malaikat ini benar-benar gaib. Dan kewajiban kita hanya sebatas mengimani saja. Namun hari ini apakah kita bisa tahu, ya, yang datang kepada kita, yang hadir di sini, ya, itu adalah malaikat? Kita enggak bisa tahu. Ya, yang dia menjelma menjadi seorang manusia, kita enggak bisa tahu lagi. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib itu hanya bisa diimani dengan dalil. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan tadi saya ketemu dengan kakek-kakek, ya, wajahnya bersih, ucapannya santun, kayaknya malaikat nih. Enggak bisa jemaah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Yang menginformasikan itu malaikat atau tidak siapa? Rasulullah. Apakah para sahabat sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan bahwasanya dia bertemu dengan malaikat? Enggak ada. Tapi kalau jin, ya, yang dia masuk ke dalam diri manusia atau menjelma menjadi manusia, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah, kemungkinan iya. Ya, kemungkinan iya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi masuk ke dalam diri seseorang, ya, kemudian terjadilah perbuatan-perbuatan yang aneh yang tidak bisa dia mengendalikan dirinya, ini namanya kerasukan. Ya, ini namanya kerasukan dan kita masih bisa merasakannya. Ya, terkadang ibu-ibu jalan di tengah malam, ya, kok bulu kuduknya berinding, berdiri semuanya. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada sesuatu. Iya. Ke kamar mandi, ke dapur, ke belakang rumah, kemudian melihat bayangan-bayangan, dikiranya hantu badan bayangan dia. Kan demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sudah takut dari awal, sehingga melihat gerakan-gerakan sedikit, melihat suara-suara, mendengar suara-suara, ah ini jin. Nah, kalau seandainya jin ini hantu, apa masalahnya? Ya, apa? Apa masalah? Dia makhluk, kita makhluk, siapa yang lebih mulia? Tentunya manusia. Kenapa? Karena kita diajarkan ayat yang kalau kita baca ini bisa mengusir jin. Lalu apakah mereka diajarkan suatu ayat ketika mereka baca bisa mengusir manusia? Enggak ada. Enggak ada jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak masuk akal ketika manusia itu takut dengan
Ada yang takut? Ada yang takut, Bu? Kalau nampak takut. Ya, kalau nampak takut. Enggak nampak aja takut, Bu. Ya, enggak nampak aja takut, masih dibayang-bayangi aja takut. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, yang seperti ini kenapa? Karena apa namanya? Kebanyakan melihat sesuatu yang ini enggak masuk akal. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalau dia mau, dia bisa langsung memudaratkan kita. Tapi kan tidak, dia hanya ganggu. Mana ini yang kuat? Manusianya atau jinnya? Iya, kalau ternyata yang kuat adalah jinnya, manusianya ketakutan. Ya, sehingga pada akhirnya dia bisa menguasai rumahnya. Nah, kalau sudah rumahnya yang dia bangun dikuasai oleh jin, pada akhirnya dia tidak nyaman, ujung-ujungnya rumahnya pun dijual. Enggak tanggung-tanggung, jualnya pun di bawah harga pasar. Kenapa? Rumahnya angker. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ketika kita belajar dan ketika kita tahu petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan untuk mengusirnya dari rumah kita? Ini rumah tempat tinggal kita, kita bangun bersama dengan pasangan kita, ada anak-anak tinggal di dalamnya. Kenapa kita harus yang pergi? Seharusnya yang pergi siapa? Mereka yang pergi. Mereka punya alam yang lain. Mereka punya tempat tinggal yang lain, tempat tinggal kita ini. Sehingga kalau rumah itu dijauhkan dari Al-Quran, maka jadilah tempatnya itu tempat jin. Wala taja'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra fi suratul Baqarah la yuqaribu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka ini tidak akan didatangi oleh jin. Tidak didatangi oleh setan. Meskipun demikian jamaah, kalaupun apa namanya ibu-ibu pulang ke rumah, yang di rumah kosong, suami enggak ada, anak-anak enggak ada, tetap ketika masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Ada orangnya, enggak ada orang di dalam rumah, tetap mengucapkan salam. Kalau ada orang di dalam rumah, maka salamnya apa? Assalamualaikum. Kalau enggak ada, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Walaupun dari belakang terdengar waalaikumsalam. Kira-kira masuk atau pulang atau lari? Hah? Mau coba, Bu? Kira-kira masuk atau tutup lagi pintunya? Masuk. Kenapa? Yang jawab itu muslim, hamba Allah yang soleh. Kita kan ngatakan assalamu alayna wa ala ibadillah solehin, berarti dia soleh. Ya, berarti dia soleh. Dia menjawab salam kita, seperti itu dia. Jadi jangan khawatir. Nah, terkadang ada jin-jin yang memang iseng dia. Salat diganggu. Dan ini cerita nyata jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ya, cerita nyata. Jendela itu tertutup rapat. Tertutup rapat. Iya. Dan pada saat itu baru selesai hujan. Baru selesai hujan. Kemudian ada embun-embunnya di sana. Nah, dan yang menempati ruko itu perempuan semua. Nah, di situ dibuat tulisan hantu. Enggak ada yang bisa nulis dari luar. Karena di bangunan yang tinggi. Iya, karena di bangunan yang tinggi. Nah, dan memang dia tulisannya itu dari luar, bukan dari dalam. Ya, ketika sholat, ya pada saat sujud, itu kakinya disenggol-senggol. Kira-kira seperti itu terus sholat atau lari, Bu? Hah? Terus sholat atau lari? Nggak tahu ya. Ya, baik sangka aja. Ya, baik sangka aja. Ya, ini mungkin suami ini nyenggol-nyenggol nih. Ya, baik sangka aja. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi memang apa namanya kuat-kuatan di sini. Siapa yang paling kuat? Siapa yang bertahan? Nah, demikian. Intinya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Malaikat ini perkara yang gaib, sesuatu yang gaib, bahkan lebih gaib daripada jin. Sehingga malaikat ini kalaupun menjelma hanya bisa diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalan Nabi enggak ada lagi yang tahu. Adapun
Jin ini bisa diketahui dan bisa dirasakan. Bisa diketahui dan bisa dirasakan. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Bahkan jin itu sendiri bisa menyerupai diri kita. Ya, jin itu bisa menyerupai diri kita sendiri dan biasanya itu adalah qarin kita. Ya, qarin kita yang senantiasa bersama dengan kita ya dan bisa menjelma seperti diri kita. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat selanjutnya, "Fal mudabbirati amra." Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Naam. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang memang ditugaskan untuk urusan-urusan di dunia. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari di Thaif. Semua penduduknya itu menolak dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah pohon dalam kondisi lemah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril datang. Dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat penjaga gunung menitipkan salam dan mengatakan kalau seandainya engkau berkenan, maka dia akan menimpakan dua gunung itu ke penduduk Mekah dan penduduk Taif. Berarti di sana ada malaikat yang menjaga gunung yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Naam, dan gunung ini banyak. Gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini banyak. Naam, dan memang jumlah malaikat juga banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat maut. Iya, ada malaikat yang menjaga laut. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang jin itu mengaku-ngaku dirinya malaikat. Ya, jin itu mengaku-ngaku dirinya sebagai malaikat, pada akhirnya dia minta disembah. Ya, dia minta diibadahi. Seperti itu dia. Nah, ketika dia mengaku-ngaku sebagai malaikat, kemudian pada akhirnya mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Pada dasarnya manusia itu menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Di antaranya yang terjadi adalah ketika orang-orang datang nih, orang-orang datang ke laut. Untuk apa? Untuk mencari keselamatan, sehingga mereka membuat sesaji. Padahal di sana ada malaikat yang menjaga laut. Tapi setan menggiring manusia untuk apa? Beribadah dengan cara berkurban. Maka di sana ada kepala-kepala kerbau, ada sesaji yang memang dipersembahkan kepada jin. Yang mereka meyakini bahwasanya jin ini yang menjaga laut. Padahal di sana ada makhluk yang bernama malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga laut. Nah, begitu juga dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua malaikat-malaikat yang ada tugas-tugasnya. Dan tidak ada di antara malaikat itu yang mengingkari tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara malaikat yang menjadi ujian kepada penduduk Babilon. Malaikat apa namanya? Harut dan Marut. Yang mengajarkan sihir. Ya. Sebagai fitnah ujian bagi penduduknya. Sudah diingatkan nih. Setiap orang yang mempelajari, yang akan mempelajari ilmu sihir, ya dari malaikat ini mereka mengatakan innama nahnu fitnah wala takfur. Kami ini ujian bagi kalian, jangan kufur. Sehingga kalau mereka memaksa ya untuk mempelajari, maka pada akhirnya iman itu tercabut dari diri mereka dan mereka mempelajari itu, dan ini sebagai ujian bagi mereka, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, walaupun di sana banyak tafsiran-tafsiran yang lain yang berkaitan tentang malaikat ini demikian, tapi setiap malaikat yang sudah disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah durhaka terhadap perintah-perintah Allah
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Namun begitu pun ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang banyak dan tugas-tugasnya juga mulia, hanya saja tidak berarti seorang hamba itu memintanya kepada malaikat. Tidak boleh mereka minta kepada malaikat. Dan ketika mereka meminta, maka mereka harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada malaikat. Malaikat itu hanya makhluk Allah yang Allah tugaskan. Allah tugaskan memikul arasy. Allah tugaskan untuk apa? Mendatangi majelis-majelis ilmu. Allah tugaskan mendoakan orang yang menjenguk, orang yang sakit misalnya. Dan tugas-tugas yang lainnya. Dan bukan berarti seorang hamba itu berdoa kepada malaikat. Contohnya ada malaikat yang menurunkan hujan. Lalu apakah seorang hamba itu minta diturunkan hujan kepada malaikat? Tidak. Jawabannya dia minta diturunkan hujan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Doanya kepada Allah. Ya, wahai malaikat Mikail, ya turunkanlah hujan kepada kami. Ini syirik jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini tidak benar. Ya ini tidak benar. Tetap ketika meminta sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini kaitannya dengan iman kepada malaikat. Dan Allah menyebutkan tentang malaikat-malaikatnya. Lalu apa urgensinya? Ya, apa urgensinya dari iman kepada malaikat? Kita sedikit menyinggung terkait dengan iman kepada malaikat, karena 1 sampai 5 ayat ini berbicara tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menyebutkan urgensi dari iman kepada malaikat. Yang pertama jemaah ini dimuliakan oleh Allah, iman kepada malaikat ini termasuk dari rukun iman. Iman kepada malaikat ini termasuk dari rukun iman. Rukun iman keberapa, Bu? 2. 6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat terkait iman kepada malaikat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah katakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 136 Allah mengatakan, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Artinya satu di antara rukun iman yang diingkari, dia kafir. Dari enam rukun iman yang ada, satu yang diingkari maka kafir. Yang diingkari misalnya apa? Yang diingkari misalnya iman kepada malaikat, ini diingkari. Dan ketika masuk ke dalam cabang iman kepada malaikat, artinya apa? Tidak meyakini malaikat-malaikat Allah. Contohnya apa? Contoh yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan Jibril ini sebagai musuh. Ya, menjadikan Jibril ini sebagai musuh. Artinya mereka tidak imani. Ketika mereka tidak imani, ya sub dari beriman kepada malaikat, maka ini juga kafir. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah memiliki banyak malaikat. Ketika diingkari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak diimani, ya tidak diimani, maka ini masuk ke dalam kekafiran. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya, "Mal iman? Akhbirni anil iman." Iman itu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi urgensi beriman kepada malaikat, bahwasanya iman kepada malaikat di antara rukun iman yang wajib diimani. Artinya kalau dia tidak diimani, maka kekafiran yang ada, sebagaimana yang tidak diyakini oleh orang-orang ateis. Jangankan malaikat, Allah saja enggak diimani. Ya, jangankan malaikat, Allah Subhanahu wa taala saja tidak diimani oleh orang-orang ateis. Kemudian urgensi yang kedua, jemaah dimuliakan oleh Allah, terdapat penyimpangan-penyimpangan terkait iman kepada malaikat. Nah, apa penyimpangannya? Yang pertama, penyimpangan terhadap iman kepada malaikat, yang pertama, orang-orang ateis ini tidak beriman kepada malaikat, sebab mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak meyakini itu adanya malaikat. Maka orang-orang ateis ini lebih buruk daripada orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin ini masih beriman kepada Allah. Hanya saja mereka menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ateis tidak. Ya. Kemudian penyimpangan yang kedua, orang-orang musyrikin Arab menjadikan malaikat sebagai putri-putri Allah. Ini penyimpangan. Iya, malaikat itu dijadikan putri-putri Allah. Makanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, tidak boleh memberikan nama anak perempuan dengan nama-nama malaikat. Ya, tidak boleh memberikan nama-nama anak perempuan dengan nama-nama malaikat. Nah, karena di sana ada indikasi yang dilakukan oleh orang-orang Arab, musyrikin Arab, bahwasanya malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Allah katakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-19, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat Allah yang maha pengasih itu sebagai anak perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Demikian. Jadi orang-orang musyrikin itu menjadikan malaikat-malaikat Allah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putranya Allah. Kemudian ya, Nabi Isa itu putranya Allah. Dan putrinya Allah siapa? Ini yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin Arab, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga, orang-orang musyrikin ini menyembah para malaikat. Ya, orang-orang musyrikin ini menyembah para malaikat. Allah katakan di dalam surat Saba ayat yang ke-40-41, apakah mereka ini dahulu menyembah kepadamu? Allah katakan kepada malaikat. Maka para malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Jadi ternyata orang-orang musyrikin itu bukan menyembah malaikat, tapi yang mereka sembah adalah jin, dan jin ini mengaku-ngaku sebagai malaikat. Seperti itu dia. Dan sampai sekarang jemaah, ketika ada apa namanya orang kerasukan, dia katakan aku ini kakek kalian. Ya, aku ini kakek kalian. Lakukanlah ini, lakukanlah itu. Ini semuanya adalah jin yang tujuannya adalah untuk menipu manusia. Oleh karenanya
Terkadang dia minta syarat tuh. Minta syarat kalau seandainya dia akan keluar dari tubuh ya manusia itu, diminta apa namanya sesuatu, apakah apa namanya rokok, kemudian kopi atau yang lainnya, supaya dia keluar. Apapun yang diminta enggak boleh dikasih. Dan dia keluar itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh ngasih apapun. Iya, pada dasarnya jamaah orang berpikir, ah kan hanya sebatas air putih. Iya, kan hanya sebatas kopi. Ya masalahnya kalau dia minta kopi yang aneka macam, bahaya juga. Iya. Dia minta rokok, diberikan seperti itu. Ya, diberikan rokoknya. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu tunduk kepada jin tadi, enggak boleh. Ya tidak boleh. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada saat apa namanya mendapati seorang laki-laki tengah kerasukan, kemasukan jin, diperintahkan keluar. Maka jin ini mengatakan, aku akan keluar karena kemuliaanmu, karena kemuliaan si Syekh tadi. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, tidak perlu engkau keluar karena itu. Cukup kalau engkau keluar, keluar karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaanku. Ini tipu daya jemaah ini dimulakan oleh Allah. Sama seperti tipu daya ya jin ketika mendatangi Imam Ahmad sebelum beliau meninggal dunia. Maka yang seperti ini hendaknya kita harus berhati-hati, sampai jin ini mengaku-ngaku malaikat, kemudian pada akhirnya orang-orang musyrikin pun menyembah jin. Ya, bukan yang disembahnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian penyimpangan selanjutnya jemaah ini dimulakan oleh Allah, penyimpangan dari para filsafat yang meyakini bahwa malaikat hanyalah kekuatan rohani manusia yang menyeru kepada kebaikan. Nah, jadi malaikat itu hanyalah kekuatan rohani manusia yang menyeru kepada kebaikan. Nah, jadi itu bukan malaikat. Ya, bukan malaikat. Seperti itu dia jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka ini semuanya dengan akal. Ya, dengan akal. Ketika Allah sudah menjelaskan bahwasanya malaikat itu ada, jelas. Ya, malaikat itu punya sayap, malaikat itu bisa menjelma, malaikat terbuat tercipta dari cahaya. Nah, semua ketika dijelaskan mereka tidak terima. Kenapa? Karena mereka hanya membatasi pada logika. Pada perkara-perkara yang enggak nampak, pada perkara-perkara yang gaib, maka mereka tidak meyakini. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian penyimpangan selanjutnya jemaah ini dimuliakan oleh Allah itu penyimpangan adanya orang yang meyakini malaikat namun mengingkari malaikat punya sayap. Malaikat itu ada, iya. Tapi malaikat itu tidak punya sayap. Ya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, yang seperti ini sudah terbantahkan. Di dalam surat Fatir ayat yang pertama Allah jelaskan ada malaikat yang sayapnya dua, bahkan Allah memulai dari dua sayapnya. 2, 3, 4 kemudian sampai 600 sayap. Nah. Kemudian penyimpangan selanjutnya yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok malaikat. Bagaimana itu? Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya istihza. Ya, olok-olokkan di dalam syariat, dan yang diolok-olok di sini adalah malaikat. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyhi fa'abat antaji'a la'anat hal malaika hatta tusbiha." Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi. Lalu bagaimana bentuk olok-olokannya? Mereka mengatakan, untuk apa malaikat itu ngurusi rumah tangga orang? Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini dari kalangan siapa? Ini dari kalangan kaum muslimin yang jahil. Sampai malaikat ini mendapatkan olok-olokan. Seperti itu dia.
Jadi bukan hanya manusia saja, bukan hanya manusia saja yang diolok-olok, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi ternyata malaikat juga mendapatkan olokan dari manusia juga. Ya, ibu-ibu yang istiqomah ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya itu diolok-oloki. Ya, yang apa namanya, yang perempuannya dikatakan ninja, ya awas kumpulan ninja lewat. Ya, bentar lagi kumpulan ninja lewat. Nah, ada orang yang ngasih makan anaknya ketika anaknya enggak mau makan, ditakut-takuti sama ya ibu-ibu yang pakai cadar lewat. Ya. Kemudian yang laki-lakinya juga seperti itu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini bentuk olok-olokan dan ini kafir. Ya, karena apa? Karena ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyimpangan selanjutnya adalah malaikat itu dimusuhi. Siapa yang memusuhi malaikat? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini memusuhi malaikat. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin." Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan musuh malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kenapa? Kenapa mereka memusuhi Jibril? Karena mereka tidak meyakini atau Jibril salah memberikan risalah kepada Muhammad. Dan ini sama seperti permusuhan Syiah. Maka orang-orang Syiah itu jadi dari kalangan orang-orang Yahudi juga. Kenapa? Mereka mengklaim bahwasanya Jibril salah memberikan wahyu. Seharusnya ini diberikan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Jibril salah memberikan wahyu, seharusnya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada orang-orang Arab, sehingga Jibril ini dimusuhi. Demikian jemaah ini muliakan oleh Allah. Ini permusuhan dan ini penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, urgensi ketiga, beriman kepada malaikat akan mempengaruhi kepribadian dan amal seseorang. Ya, beriman kepada malaikat akan mempengaruhi kepribadian dan amal seseorang. Nah, apa contohnya jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Allah punya malaikat yang mencatat amal. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang mencatat amal, sehingga ketika malaikat ini mencatat amalnya, maka semua sikapnya itu dia harus teliti. Dari bicara, maka pembicaraannya itu akan dicatat. Mana yang lebih banyak keluar dari lisannya itu, perkataan yang baik ataukah perkataan yang buruk? Dan ini kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Naam. Lebih sulit berbicara atau diam, Bu? Diam ya. Insyaallah. Ternyata terbukti memang. Ya. Bagi ibu-ibu itu lebih sulit untuk apa? Diam. Ya, lebih mudah berbicara. Sulit untuk diam. Apalagi kalau sudah ngurusi rumah tangga orang, ini sulit kali ini diam. Iya. Kalau sudah sulit kali diam, bangkit, Bu. Jangan duduk lama-lama. Iya. Kalau kita enggak mau ganti menu, artinya enggak mau ganti pembicaraan, maka ganti tempat. Jangan lama-lama di sana. Ingat, ketika kita mulai komentar, ada malaikat yang catat. Ketika kita mulai mencatat, ada malaikat juga yang mencatat. Hati-hati yang kita komentari dan hati-hati yang kita catat, karena di sana ada malaikat yang mencatat. Seperti itu dia jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, pengaruhnya apalagi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya malaikat-malaikat itu ada. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang mendoakan seorang muslim. Iya, pada saat kapan malaikat-malaikat mendoakan seorang muslim? Pada saat dia bersedekah. Pada saat dia
menjenguk orang sakit, pada saat dia menuntut ilmu, pada saat dia ke masjid, pada saat dia berada di dalam masjid iktikaf, maka di sana ada doa-doa dari malaikat. Dan inilah yang menjadikan dia termotivasi. Kenapa? Ada catatan. Ya, ada catatan malaikat. Ada malaikat yang mendoakan. Ya, ada yang beristighfar untuk orang-orang yang beriman dari kalangan malaikat. Ini yang dia kejar, sehingga dia pengen masuk ke dalam apa, circle-nya orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman didoakan. Adapun orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah, ini enggak dapat doa. Ya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika dia mengetahui akan adanya malaikat, yang malaikat ini malu. Yang malaikat ini memiliki sifat sifat malu, sebagaimana Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Artinya ketika malaikat ini punya sifat malu, lalu gimana dengan kita? Ya, lalu gimana dengan kita jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Maka pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang membuat rasa malu itu hilang, ingat malaikat itu punya sifat sifat malu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Inilah urgensi beriman kepada malaikat. 6. Demikian pula seorang yang beriman ya kepada malaikat, dan di sana ada malaikat rahmat. Ya, dia akan tahu nih, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat di dalam rumah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak ada foto-foto. Tidak ada patung. Tidak ada anjing. Ya. Sekiranya dia berharap rahmat Allah yang dibawa oleh malaikat ini, maka hindari yang seperti ini. Ada malaikatnya. Ya, ada malaikatnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Naam. Begitu juga ketika seorang beriman kepada malaikat yang dia akan senantiasa menjaga bau mulut, karena malaikat ini tidak akan suka dengan bau yang menyengat, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau yang tidak enak, sebagaimana anak cucu Adam juga merasa terganggu. Jadi bukan hanya sebatas bau mulut, tapi yang lainnya juga. Sehingga seorang muslim yang beriman ya kepada malaikat, dia akan menjaga kondisi dirinya. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak terganggu dengan baunya. Apakah bau badannya, bau mulutnya. Kenapa? Karena ketika anak Adam terganggu, maka malaikat juga akan terganggu. 6. Kemudian ketika dia beriman kepada malaikat, maka dia yakin bahwasanya ada malaikat yang menjaganya. Ada malaikat yang menjaga kita jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya mencatat, tapi yang menjaga juga ada. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan, ada yang menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'akibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi kita ini ada yang jaga. Ada kekuatan yang lain, iya itu malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala khususkan tuh. Allah khususkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Maka terkadang jamaah, kita mungkin terhindar dari bahaya. Kita melihat bahwasanya diri kita ini masuk ke dalam bahaya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaga kita sehingga kita selamat dari bahaya. Demikian. Dan tentunya keselamatan itu ada sebab. Kenapa Allah datangkan malaikat ini untuk menjaga kita? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan membersamai kita. Inilah yang dimaksud dengan apa? Kebersamaan Allah dengan makhluknya, ma'iyatullah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam bentuk apa? Pertolongan. Jadi secara logika
kita mungkin akan terkena bahaya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Seperti yang terjadi 3 tahun yang lalu, di antara keluarga kita mungkin kita yang selamat, yang tidak terkena COVID dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kena. Orang tua kena sampai meninggal dunia, pasangan kena, anak-anak kena, dan seterusnya. Allah selamatkan kita. Atau sebaliknya, Allah selamatkan keluarga kita yang lain. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan kata lain, kita harus memahami bahwasanya yang melindungi kita adalah malaikat. Hanya saja malaikat ini siapa yang merintahkan? Allah. Lagi-lagi kita minta tetap kepada Allah, bukan kepada malaikat. Jangan kita katakan wahai malaikat yang melindungi diriku. Yang melindungi kita Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Ya, sehingga mintanya kepada siapa? Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada malaikat. Ya, bukan kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dia jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, ini urgensi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita fahami bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Malaikat itu senantiasa bersama dengan kita, ada yang mencatat, ada yang menjaga kita. Dan malaikat-malaikat yang lainnya yang berada di dunia ini dengan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan simbol. Jadi malaikat itu bukan simbol. Nah, yang menganggap malaikat-malaikat ini hanya simbol itu orang-orang yang banyak nonton televisi. Ya, ketika dia pengen melakukan kebaikan muncul tuh yang bersayap. Ya, ketika dia membuat maksiat muncul tuh yang merah-merah seperti itu dia. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini kebanyakan nonton. Ya. Tapi kita orang yang meyakini bahwasanya ya malaikat itu ada dan kita wajib beriman kepada malaikat, maka inilah penting bagi kita memahami hakikat dari malaikat, kemudian dengan segala tugas-tugasnya. Allah alam. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Adapun ayat yang ke-6 ini penulis membawa judul ketika hari kiamat tiba. Setelah disebutkan bagaimana macam-macam malaikat, maka pada ayat yang ke-6 Allah menyebutkan tentang terjadinya kiamat. Allah katakan, "Yauma tarjufur rajifah." Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Para rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat An-Naba juga sudah disinggung terkait dengan kiamat, di mana malaikat Israfil yang dia meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka terjadilah keguncangan, dan pada akhirnya keguncangan itu membinasakan makhluk. Ada 2 pendapat dalam masalah ini terkait dengan berapa kali tiupan. Nah, ada yang mengatakan tiupan itu hanya terjadi pada 2 kali saja. Tiupan yang pertama, tiupan keguncangan yang begitu dahsyat sampai mematikan. Dan tiupan yang kedua, tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk. Pendapat yang kedua mengatakan tiupan yang pertama ini adalah tiupan keguncangan. Ya, tiupan yang pertama ini adalah keguncangan. Tiupan yang kedua, tiupan kematian. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Nah, dan dari 2 pendapat ini kita condong kepada pendapat yang pertama, hanya 2 kali tiupan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40. Dan tidak disebutkan 40 apa. Demikian. Para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehancuran hari kiamat
di dalam surat Al-Infitar dan surat-surat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Ketika para sahabat melihat rambut Nabi berwarna putih dan ubannya Nabi itu tidak lebih dari 20. Ya, ubannya Nabi itu tidak lebih dari 20, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan ketika para sahabat melihat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beruban?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Karena ayat-ayat yang bercerita tentang kiamat." Ya, di antaranya surat Al-Infitar, At-Takwir, surat Hud, surat Al-Waqiah, itulah yang menjadikan rambut Nabi beruban. Tentang apa? Hari kiamat. Jadi sebab rambut Nabi itu beruban karena ayat-ayat yang Allah turunkan terkait hari kiamat. Dan itu mungkin beda dengan kita, Bu. Uban yang ada di rambut kita bukan karena hari kiamat. Tapi karena apa, Bu? Utangnya belum selesai juga. Ya, banyak masalah dengan anak. Ya, suami juga demikian. Sehingga berubanlah dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepribadian karakteristik Nabi yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya uban Nabi itu hanya pada rambut, kemudian antara telinga dan mata beliau, artinya jambang, kemudian yang di bawah bibir. Iya, kemudian yang di bawah bibir. Hanya di tiga tempat itu saja uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumlahnya tidak lebih dari 20. Iya, jumlahnya tidak lebih dari 20 dan yang menyebabkan Nabi beruban karena ayat-ayat tentang kiamat. Demikian. Allah katakan di dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai 3. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat. Tatkala langit terbelah, langit akan terbelah. Tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan berubah jadi lautan api. Jadi benar-benar lautan itu dijadikan lautan api. Dan inilah kedahsyatan nanti pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha." Tatkala bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan bumi mengeluarkan isi perutnya, semua akan dikeluarkan. Ya, yang ada di dalam perut bumi itu akan dikeluarkan, termasuk mayat-mayat akan dikeluarkan dari bumi. Manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Terjadi kiamat. Dan yang hanya mengalami kiamat di sini adalah orang-orang kafir. Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang dia hidup ketika kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karenanya berbicara tentang kiamat, Nabi hanya mengatakan, apa yang kau siapkan? Kiamat itu pasti. Kiamat itu akan datang, enggak usah dihitung-hitung, enggak usah ditunggu-tunggu. Karena memang keberadaannya, kedatangannya itu pasti. Hanya saja, sudahkah kita menyiapkan diri dengan kedatangan kiamat? Apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang menjadikan anak-anak kecil itu beruban karena dahsyatnya peristiwa tersebut. Demikian. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun 2004 kalau tidak salah, 2004 atau 2005, 2004, apa yang terjadi, Bu?
tsunami. Dan gempa pada saat itu begitu kencang. Begitu kencangnya, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Belum pernah ada gempa yang sekencang itu. Sampai pada akhirnya terjadilah tsunami. Nah, di saat itu jemaah ini dimuliakan oleh Allah, kita sudah berpikir, ini gimana ini? Masing-masing kita. Dan apa yang diucapkan oleh seorang muslim pada saat itu hanya banyak istighfar. Kenapa? Karena rasa takut yang menghinggapi dirinya kalaulah itu terjadi kiamat. Orang-orang yang melakukan dosa dia sadar pada saat itu. Boleh jadi setelah itu ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi juga ada orang yang sesaat saja taubat kepada Allah, kemudian setelah itu kembali lagi, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Naam. Dan lihat apa yang terjadi ketika bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita sudah tidak lagi memikirkan orang lain. Bagaimana menyelamatkan dirinya pada saat itu? Yang penting dirinya bisa selamat. Jarang ada orang yang memikirkan orang lain. Dia akan memikirkan dirinya sendiri. Di mana, kemana dia akan pergi? Di mana dia akan singgah? Dan inilah yang akan terjadi ketika nanti hari kiamat, kita akan memikirkan diri kita sendiri dan kita enggak akan memikirkan pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Apalagi kalau seandainya kita bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak, pertanggungjawaban kita apa terhadap orang tua kita? Kita sebagai pasangan suami istri, pertanggungjawaban kita apa? Kita sebagai orang tua, pertanggungjawaban kita apa? Inilah yang menjadikan seorang itu menyibukkan urusannya masing-masing. Sehingga para nabi ketika mereka didatangi ucapannya nafsi-nafsi, masing-masing pada saat itu, karena perkaranya sangat dahsyat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa mereka, Allah a'lam. Sampai malaikat Israfil pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Israfil yang meniup trompet juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah, semuanya mati. Semuanya mati, makhluk yang bernyawa semuanya mati. Dan inilah kedahsyatan nanti pada hari kiamat. Para ulama dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang memang dijadikan gaib, ada sebagian yang mengimaninya dan ada sebagian yang tidak percaya. Dan dia akan percaya kalau dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Dan ternyata orang yang tidak percaya ini benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika kiamat itu ditegakkan. Dan di saat itulah baru mereka bertaubat kepada Allah, yang taubat mereka enggak lagi diterima. Contohnya jemaah ini dimuliakan oleh Allah yang terjadi pada Fir'aun. Ketika dia masih hidup, dia bangga dengan kekuasaan. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika hukuman itu sudah ada di hadapan dia dan dia merasakannya, barulah dia bertobat kepada Allah. Dan di masa itu Allah enggak terima taubatnya. Allah tidak terima taubatnya. Kenapa? Karena nyawanya sudah berada di kerongkongan. Tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan, Allah tidak lagi terima taubat seorang hamba. Naam. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau dia orang-orang kafir, sulit untuk taubat. Dan kalaupun dia taubat, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka jangan tutup kehidupan kita ini dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kita tidak tahu bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itu adalah kiamat kecil. Kematian itu adalah kiamat kecil bagi masing-masing manusia, dan kiamat besarnya nanti ketika Allah benar-benar tegakkan kiamat. Dan sebelum datangnya kiamat itu,
maka kewajiban kita adalah terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Dan kita hanya terus berusaha untuk apa? Beramal dan terus berdoa agar Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Demikian, maka hati-hati dengan masa futur, Bu. Saya ingatkan kepada diri pribadi dan kita semua. Ketika mulai masa futur itu menghinggapi diri kita, jangan lama. Segera bangkit. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pergunakan dia. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana Allah mempergunakannya? Yaitu dengan diberikan dia taufik. Dengan taufik itu dia melakukan amalan soleh, dan di saat dia melakukan amalan soleh itulah Allah cabut nyawanya. Makanya sangat dikhawatirkan ketika di masa-masa futur itu terjadi pada diri kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Artinya di saat itu kita enggak dapat taufik. Karena orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus dibimbing untuk melakukan ketaatan. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Maka tidak heran kita dapatkan ada orang yang meninggal ketika masih muda. Ada orang yang meninggal dalam kondisi dia tidak mengalami rasa sakit. Ada orang yang meninggal dunia ketika dia melakukan ibadah. Dan jangan sampai kita mati dalam kondisi futur, kita nurun ke bawah. Di saat kita futur, jamaah, walaupun itu memang tabiat manusia, ingat, futur itu hanya bagaikan alarm mengingatkan kita untuk segera kembali. Jangan ketika kita sudah menghidupkan alarm, alarm itu bunyi, kita matikan, tidur lagi. Jangan sudah ada tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap lanjut nih, dan kita terus di masa futur kita, dan kita khawatir Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu. Waliyadu billah. Maka dalam sujud-sujud kita, tangan yang mengadah ke atas langit, maka sisipkan doa agar Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita berhati-hati di masa-masa futur kita, jemaah. Makanya futur itu ada dua. Futur itu ada dua. Ada futur yang berada di atas sunnah, dan ada futur yang berada di atas kebinasaan. Maksudnya bagaimana? Kalau futurnya di atas sunnah, maka ini kebaikan. Contohnya, di masa-masa futur dia gantikan dengan amalan-amalan yang lain. Tatkala dia futur melaksanakan sholat malam, maka dia ganti dengan apa? Dengan amalan yang menggantikan sholat malam. Dengan amalan yang bisa menggantikan sholat malam. Apa di antaranya, Bu? Membaca 100 ayat. Membaca 100 ayat. Di antara yang bisa menggantikan sholat malam, di antaranya apa? Melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Ya, melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Nah, demikian. Jadi pada saat dia menggantikan amalan yang biasa dilakukan di saat itu, imannya lagi kendor, yang dia tidak bersemangat, dia gantikan dengan amalan yang lain. Pada saat dia tidak hadir di dalam majelis ilmu misalnya, dia masih mendengarkan kajian-kajian itu. Nah, ini futur di atas sunnah. Tapi ada futur yang di atas kebinasaan, bagaimana? Semua sama sekali dia tinggalkan. Bahkan sampai perkara-perkara yang wajib, ya, sampai perkara-perkara yang wajib ini ditinggalkan semua. Sholat wajibnya dia tinggalkan. Kemudian apalagi, puasa yang wajibnya dia tinggalkan. Perkara-perkara wajib semuanya dia tinggalkan. Ini futur di atas kebinasaan. Maka kita yang tahu futur kita seringnya yang mana nih? Apakah futur di atas sunnah atau futur di atas kebinasaan? Kalau kita futurnya di atas sunnah, jangan lama-lama. Ya, walaupun kita masih melakukan amalan-amalan soleh, kita ganti. Dan saya ingatkan, ibu-ibu, ketika masa-masa futur itu, yang paling nikmat kita baca adalah sirah. Baca kisah-kisah para sahabat, baca kisah-kisah para ulama. Dan ibu, jangan sibuk membaca masalah apa, fikih-fikih. Apalagi terjadi perbedaan pendapat, ya,
apalagi disibukkan dengan fikih waki, ini gimana pemilu gimana segala macam, pusing dia nanti. Mau tahu aja. Demikian. Jadi siapkan waktu, dengarkan. Kalau kita enak mendengar kisah-kisah seperti itu, kita dengarkan. Kalau kita lebih nyamannya baca, baca. Karena terkadang orang itu punya tipikal yang suka dengar dan yang suka baca. Ya, ada yang suka dengar 5 menit tidur. Ada yang suka baca 5 menit juga sama aja. Demikian zaman dimuliakan oleh Allah. Ya. Tentunya sepertinya dia lebih enaknya sukanya nyantai-nyantai aja. Seperti itu dia. Jadi itulah untuk meningkatkan kembali masa futur itu, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, harus disiasati. Dan jangan memisahkan diri dari teman-teman yang soleh. Karena terkadang ketika dia futur, dia jauh dari teman-temannya, sulit dapat nasihat. Sulit dapat nasihat. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, serigala akan memburu kambing-kambing yang sendiri. Dia akan mencari itu. Dia akan mencari mangsa yang sendiri. Artinya apa? Setan itu akan lebih menguasai diri kita ketika kita tidak bersama dengan teman-teman kita. Demikian rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ketujuh, tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nafhatain arba'un." Jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Qalu, para sahabat nanya nih. "Ya Abu Hurairah, arba'una yawman? Apakah yang dimaksud itu 40 hari?" Qala abitu. Aku tidak bisa memastikannya. Arba'una syahran? 40 bulan? 40 bulan? Lalu dia mengatakan, aku tidak bisa memastikan. Qala arba'una sanatan? Apakah 40 tahun? Maka Abu Hurairah juga mengatakan, aku tidak bisa memastikannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunzilullahu minas sama' ma'an fayanbutun." Kama yanbutul baqlu wa laysa minal insan syai'un illa yablah illa azman wahidan wa huwa ajbudzanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, lalu Allah menurunkan air hujan dari langit, dan air hujan ini bagaikan sperma laki-laki, maka manusia pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur mayur dari tanah, dan tidak tersisa sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali akan sirna, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang tersebutlah disusun makhluk pada hari kiamat. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi semuanya hancur. Walaupun di sana ada hamba-hamba Allah yang soleh, yang jasadnya tidak hancur, seperti para nabi dan rasul, para syuhada dan orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan kalaupun dia hancur jemaah ini dimuliakan oleh Allah, maka yang tersisa hanya tulang ekor. Dari sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, lalu membasahi tulang ekor ini, lalu bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka sendiri yang pernah mereka lakukan di dunia, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi dia bertalbiyah. Kenapa? Karena dia wafat dalam kondisi ihram. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi tubuhnya itu bercucuran darah, ternyata dia adalah para syuhada. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi lehernya itu lebih panjang, ternyata dia adalah para muadzin. Jadi orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ke-8, qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Semuanya takut.
dan pada posisi tingkat ketakutan yang paling tinggi. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang beriman juga demikian. Bahkan orang-orang kafir juga sadar pada saat itu. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua keperkasaan. Dan di saat itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir sadar. Kapan mereka sadar? Pada saat Allah tampakkan semua. Sementara di waktu-waktu yang belum ditampakkan oleh Allah, mereka lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan engkau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada hari yang waktu itu mata mereka terbelalak. Jadi wajah-wajah orang-orang yang berbuat zalim, maka pada saat itu wajah-wajah mereka biru karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Jadi bukan lagi pucat, sampai wajahnya biru. Dan inilah wajah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata mereka terbelalak karena mereka melihat segala sesuatunya yang sebelumnya mereka enggak lihat. Kemudian pada akhirnya Allah jadikan dada mereka kosong. Para ulama mengatakan sampai rasa takut itu muncul sehingga sampailah dadanya kosong karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dada mereka kosong itu jantung-jantung mereka keluar dari tempatnya. Dan ini sudah tidak bisa terbayang lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu menempel dan naik ke kerongkongan sehingga kosong di dada mereka karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga kita katakan begitu dahsyatnya hari itu sampai-sampai anak-anak beruban. Fa kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'alul wildana syiba. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari di mana Allah menjadikan anak-anak beruban. Jadi prinsipnya jamaah, kita wajib mengimani akan adanya hari kiamat. Dan ketika kita meyakini akan adanya hari kiamat, maka kehidupan kita akan berubah. Tapi kalau kita tidak meyakini akan adanya hari kiamat, maka sama saja seperti orang-orang kafir yang makan, minum dan memuaskan hawa nafsunya tanpa beribadah kepada Allah, sehingga pada hari kiamat muka-muka mereka, wajah-wajah mereka terbelalak dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, sehingga hanya ada penyesalan yang ada pada mereka tatkala dia melihat, tatkala mereka melihat binatang-binatang itu Allah jadikan debu-debu, maka mereka mengatakan, duhai seandainya kami menjadi debu-debu. Demikianlah penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala tetap kokohkan keimanan di dalam hati kita, yang dengan keimanan itu kita berusaha untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Masing-masing kita berbekal. Ibu-ibu berbekal, suaminya juga berbekal, anak-anak juga berbekal, dan bekal itulah yang akan dibawa nanti pada hari kiamat. Dan masing-masing kita saling nasihat, menasihati. Karena kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satukan kita di dunia ini sebagai keluarga, dan kita berharap juga Allah satukan kita di dalam surga sebagai keluarga. Allah taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan ayat yang ke-9 terkait dengan huru-hara kedahsyatan hari kiamat. Demikian, wassalamualaikum. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan, Bu.
Waalaikumsalam. Nah, pertanyaannya adalah ibu bacanya kapan? Pada waktu sholat. Nah, para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran yang kita ingin bacanya di dalam sholat, di antara waktu-waktu berdoa di dalam sholat ketika sujud. Dan ini tidak ada kekhususan di sujud yang terakhir, semua sujud boleh. Kemudian sebelum salam. Nah, pada saat kita ingin berdoa di waktu sujud atau sebelum salam, kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang sunnahnya adalah berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian berdoa dengan doa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pada saat kita berdoa dengan yang ada di dalam Al-Quran di dalam sholat, ya murni kita berdoa dengan teks itu tanpa ada kita tambahi atau kita tambahi? Contohnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, doa yang masyhur, doa sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Bolehkah kita berdoa dengan doa itu saja tanpa kita masukkan dengan kalimat yang lain? Ya, kedua-duanya boleh. Karena pada saat itu kita bukan tengah membaca Al-Quran. Di saat itu kita tengah berdoa dan doanya ada di dalam Al-Quran. Ya, pada saat sujud kita baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Kemudian boleh kita tambah dengan Allahumma Rabbana. Ya, itu menunjukkan itu bukan dari Al-Quran karena ada tambahan Allahumma Rabbana. Nah, seperti itu dia. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran yang dia bukan doa. Jadi pada saat sujud dia baca amma yatasaalun. Karena sudah hafal nih. Ya, karena sudah hafal dibacanya waktu sujud. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu murni bukan doa. Ya, tapi kalau dia doa yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita bacakan dan niat kita adalah berdoa bukan membaca Al-Qur'an, maka boleh. Dan kalau dia pengin tambah dengan Allahumma, maka juga tidak mengapa. Demikian, Allah a'lam. Ada lagi? Silakan, Bu. Megap. Iya. Kita berdoa waktu sujud, pada akhirnya megap. Iya, itu mungkin ibu aja yang megap, Bu. Oh, semuanya udah survei, Bu. Nah, Masya Allah, ada orang yang doa. Ya, ini di Masjid Nabawi. Ya, sampai-sampai ini digangguin kawannya ini saking lamanya. Ya, laki-laki doa di waktu sujud. Di sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ya, itu hampir sampai ada 5 menit, Bu. Ya, dia berdoa waktu sujudnya. Boleh kalau dia sanggup. Nah, kalau seandainya kita enggak sanggup, yang membuat kita megap dan kita enggak khusyuk, sehingga pada akhirnya kita doanya cepat-cepat, maka pilihan doa, ya ambil yang singkat-singkat saja, gak usah terlalu panjang. Yang kalau panjang ini memudaratkan diri kita, gak usah. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Baz, ya waktu sujud itu doa minta kekokohan hati. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, itu yang kita doakan. Minta doa husnul khatimah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Jadi minta agar apa, Allah karuniakan kita taubat sebelum meninggal dunia. Nah, kalau ibu mau panjang-panjang sebelum salam, ya, dan ini dikembalikan ke masing-masing. Ya, artinya ada yang mampu silakan, dan ada yang tidak jangan paksa. Bahkan ketika dia berdoa, pada saat dia berdoa di waktu sujud nangis, boleh? Boleh. Nah, jangankan doa, Bu, nangis dia waktu sujud. Ya, nangis dia waktu sujud.
Nah seperti itu, karena apa? Karena memang dia sangat berharap di waktu itulah, di waktu sujud itulah Allah mengabulkan doa-doanya, sehingga dia memaksimalkannya. Dia taubat di waktu itu, dia berdoa di waktu sujud, dan dia tidak merasakan megap, dia gak merasakan capek. Seperti itu dia. Apalagi kalau sudah numpuk masalahnya, Bu, itu gak mikir megap lagi dia. Iya, udah numpuk kali masalahnya, kemudian dia sujud bolak-balik nangis segala macam, itu udah enggak mikir megap lagi dia. Nah, seperti itu. Ala kulli hal, ini dikembalikan kepada masing-masing. Demikian Allah. Ada lagi? Kalau waktu sujud? Naam. Doa dengan bahasa Indonesia dibolehkan dengan syarat. Enggak bebas, dengan syarat. Syaratnya apa? Dia tidak ada hafalan doa dari Al-Qur'an. Dia tidak ada hafalan doa dari hadis Nabi, dan dia enggak bisa bahasa Arab. Maka dia pengin berdoa nih, dan doanya hanya bisa bahasa Indonesia, baik di dalam salat ataupun di luar salat dia hanya bisa bahasa Indonesia. Kalau orang yang seperti ini khusus, tapi tetap saja dia diperintahkan untuk belajar. Ya, adapun kita, adapun ibu misalnya yang sudah hafal dengan doa-doa yang lain, maka tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Nah, Ustaz, di Al-Qur'an enggak ada doa saya. Ada, semua ada. Ya, apa yang mau ibu minta? Semuanya ada. Nah, menghafalnya susah. Nah, silakan. Baik. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masal. Aku bagi salat antaraku dan antara hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Di saat itu kita berhenti, karena Allah akan menjawab. Makanya di sana Nabi ketika baca Al-Fatihah itu tartil, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Kenapa? Nunggu jawaban dari Allah. Ada jawaban dari Allah? Ada. Karena Allah sendiri mengatakan fa'idha qalal abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Itu jawaban dari Allah. Maka jangan kita baca Al-Fatihah satu nafas. Iya, baca Al-Fatihah satu. Iya, ini akan datang masanya nanti, Bu. Baca Al-Fatihah satu nafas. Nah, insyaallah bentar lagi itu ada. Demikian, tunggu aja di media sosial itu akan muncul lagi itu budaya seperti itu. Nah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim athna alayya abdi maliki yaumiddin majjanani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hada baini wa baina abdi wa li abdi wa masal. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hada baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang diminta? Ihdinash shiratal mustaqim. Itu doanya. Doanya di sana, Bu. Jadi bukan kita mengkhususkan berhenti kemudian kita berdoa, enggak. Ya, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Pertolongannya apa? Pada ayat berikutnya. Karena Allah telah mengatakan, ini antaraku dan antara hambaku. Ya. Antara Allah dan antara hambanya. Untuk Allah yang mana? Ibadah. Itu hak Allah. Kemudian untuk hamba apa? Pertolongan dari Allah. Ya, ketika seorang hamba berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa kata Allah? Hadza li abdi. Ini untuk hambaku. Seperti itu dia. Jadi pada dasarnya, Bu, kita sudah berdoa di sana. Ya, jadi enggak perlu kita masukkan doa-doa kita yang lain, lama kita. Ya lama kita berdoa sementara Allah sudah menunggu doa kita yang mana? Doa kita yang mana? Ihdinash shiratal
mustaqim. Demikian. Allah a'lam. Ada lagi? Baik, sepertinya cukup. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada Selasa yang akan datang. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.